Presenter Ivan Gunawan beberapa waktu lalu memperkenalkan dua boneka yang ia klaim sebagai bayi laki-lakinya. Baru-baru ini, Ivan Gunawan turut memperkenalkan dua bayinya itu kepada putra pertama Raffi Ahmad, Rafathar Malik Ahmad. Momen itu terekam dalam video di kanal YouTube RANS Entertainment yang tayang pada Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Awalnya, suami Nagita Slavina itu tengah melakukan panggilan video dengan Ivan Gunawan. Ivan juga sempat membuat rencana untuk bertemu di rumah Raffi Ahmad. Kemudian, bayi Ivan turut itu diperkenalkan pada Rafathar. "Nih Uncle punya bayi," ucap Raffi. "Itu mah boneka," ucap Rafathar. Tak terima dengan pernyataan putra Raffi dan Nagita, Ivan mempertegas yang ia gendong saat itu adalah "ini bayi, aa," tegas Ivan. Lanjut, Rafathar kemudian meminta bayi Ivan untuk bergerak, seolah ingin membuktikan itu adalah boneka. Namun Ivan beralasan, bayinya kala itu tengah tertidur. "Orang dia lagi tidur," balas Ivan. Mengetahui ucapan Rafathar, Raffi langsung memberikan peringatan pada sang putra. Sebelumnya, Nagita Slavina sempat memberikan tanggapan setelah melihat bayi Ivan Gunawan. Awalnya, Nagita menyebut bayi yang digendong oleh Ivan adalah sebuah boneka. "Bayinya mana, mana bonekanya?" tanya Nagita. Pun ia kembali menegaskan pada Raffi, yang digendong oleh Ivan adalah sebuah boneka. "Sayang itu boneka," tegas Nagita pada Raffi. Tak menghiraukan ucapan Nagita, Raffi justru meminta Ivan untuk membawa bayinya ke rumah. "Bawa ke sini dong," pungkas Raffi. "Selasa pagi ya aku ke rumah," jawab Ivan. Wanita yang akrab disapa Gigi itu turut mengajak bayi Ivan untuk playdate bersama putra keduanya. "Playdate sama Rayanza," kata Gigi. Bayi laki-laki Ivan Gunawan diberi nama Miracle Putra Gunawan, Ekel, dan Marvelous Putra Gunawan, Marvel. Mengetahui Ivan memperlakukan boneka layaknya seorang bayi, Boy William mengira sang desainer sedang dalam keadaan tidak sadar. "Have you lost your mind?" tanya Boy William dikutip dari YouTube-nya, Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021. Ia mengaku masih dalam kondisi sadar, meski tidak sedikit orang mengira dirinya stres atau halu. "Enggak, aku masih sadar kok. Banyak orang yang bilang katanya aku stres, halu," kata Ivan Gunawan. Itu tengah melakukan panggilan video dengan Ivan Gunawan. Ivan juga sempat membuat rencana untuk bertemu di rumah Raffi Ahmad. Kemudian, bayi Ivan turut itu diperkenalkan pada Rafathar. "Nih Uncle punya bayi," ucap Raffi. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.